Seorang pemandu bas ekspres direman 4 hari hingga Khamis ini bagi membantu siasatan kes cabul seorang penumpang wanita. Perintah reman dikeluarkan pendaftar Mahkamah Kuala Terengganu Tuan Hairul Azhar Muhammad. Suspek berusia 27 tahun itu disyaki melakukan perbuatan itu di hentian rawat dan rehat ajil Hulu Terengganu ketika dalam perjalanan dari Kelantan ke Melaka jam 4 pagi semalam. Ketika kejadian, mangsa berusia 21 tahun itu sedang tidur dan ketakutan setelah menyedari perbuatan suspek sebelum menghubungi rakannya di Melaka untuk meminta bantuan. Polis telah menahan pemandu kedua bas ekspres itu di Terminal Melaka Central jam 10.30 pagi semalam. Mangsa turut membuat laporan polis di Balai Polis Melaka jam 12.30 hari.